salam Maria, beramal Tuhan sertamu, sila engkau di antara wanita dan berpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Allah Tuhan, anak kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut ketaatanmu. Salam Maria, beramal Tuhan sertamu, berpujilah engkau di antara wanita dan berpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Thank you.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, pada sore hari ini Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian memasuki kehidupan. Gereja mengundang putra dan putrinya untuk berkumpul mengadakan penantian. Kita ikuti penantian ini untuk mengungkapkan iman kita akan Kristus yang bangkit dengan mulia. Dialah cahaya yang menghidupkan harapan serta memberikan kegembiraan karena telah jaya atas maut. Sore ini kita akan memperbaharui janji baptis, memperbaharui iman kita akan Tuhan. Hidupnya membuka harapan baru, hidup bersatu dengan Tuhan. Warta Paskah ini mengandung pula tugas baru untuk kita dan akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah menganugerahi kami cahaya kemuliaan-Mu dengan perantaraan Kristus. Kami mohon, berkatilah api ini. Semoga perayaan Paskah ini menyalakan kerinduan kami akan kehidupan surgawi, sehingga kelak kami dapat merayakan Paskah dengan hati murni dalam cahaya-Mu yang kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kristus dahulu dan sekarang awal dan akhir Alfa dan Omega miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Amin. Demi luka-lukanya yang kudus, dan mulia, semoga Kristus Tuhan kita melindungi kita dan memelihara hidup kita. Amin. Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalau kegelapan dan dari hati dan budi kita. Amin. Kristus cahaya dunia, syukur kepada
Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada bersoraklah para malaikat di surga dan sambutlah Kristus Sang Raja di Raja. Ia wafat namun bangkit dengan cahaya, gemakanlah dengan bangga Pasca Raya. Bersoraklah para malaikat di surga dan sambutlah Kristus Sang Raja di Raja. Ia Sang penyelamat dunia, puji syukur atas kebangkitan cahaya, gemakanlah dengan bangga Pasca Raya. Sinar terang bercahaya, terhalaulah kegelapan maut dosa, gemakanlah dengan bangga Pasca Raya. Sertamu.
dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami dengan sebulat hati dan suara gembira memuji Bapa yang Maha Kuasa, yang tak tampak, dan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kami. Sebab Kristus telah melunasi utang kami keturunan Adam kepada Bapa. Ia telah menghapus pula hutang dosa lama dengan darahnya yang kudus. Inilah hari raya Paskah, hari anak domba sejati dikurbankan, dan dengan darahnya pintu-pintu umat dikuduskan. Pada malam ini Bapa telah mengantara putra-putri Israel keluar dari Mesir lewat dasar laut merah yang sudah kering. Pada malam ini kegelapan dosa dihalau oleh cahaya tugu api. Pada malam ini umat yang mengimani Kristus kau bebaskan dari kejahatan dunia dan kegelapan dosa. Kau pulihkan dalam rahmat Allah dan kau terima dalam gereja yang kudus. Pada malam ini Kristus mematahkan belenggu maut dan bangkit jaya dari alam maut. Bersoraklah para malaikat di surga dan sambutlah Kristus Sang Raja di Raja. Sungguh tak ternilai cinta kasih-Mu sampai mengorbankan putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Memang dosa Adam diperlukan agar dapat dilebur dengan wafat Kristus. Sungguh menguntungkanlah dosa karena mendatangkan penebus yang seagung dan semulia itu. Berkat pengudusannya malam ini mengusir kejahatan, membersihkan kesalahan, mengembalikan kesucian kepada yang berdosa, dan kegembiraan kepada yang bersedih hati. Malam sungguh bahagia saat dunia dengan surga, manusia dengan Allah diperdamaikan. Tepuk tangan, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus sampainya. Terimalah kurban pujian malam dalam upacara lilin Paskah meriah ini yang mempersembahkan gereja kudus. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga lilin yang dikuduskan demi kemuliaan nama-Mu tak kunjung padam dan tetap mengenyahkan kegelapan malam ini. Semoga lilin ini kau terima sebagai harum-haruman semerbak dan kau satukan dengan cahaya bintang-bintang. Bintang kejora, semoga mendapatinya masih bernyala. Bintang kejora yang tak kunjung terbenam, yakni Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dari alam maut dan kini menerangi umat manusia dengan cahayanya, serta hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita membuka perayaan ini dengan meriah, marilah kita mendengarkan sabda Allah dengan penuh perhatian. Hendaklah kita renungkan bagaimana Allah menyelamatkan umat-Nya pada masa lampau dan bagaimana Ia mengutus putra-Nya menjadi penebus kita. Maka hendaklah kita berdoa agar Allah menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini.
Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dari pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerangan yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Lalu Allah berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah berfirman, lihatlah aku, memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikanlah langit dan bumi dan segala isinya.
pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Beranjak dan berdiri di belakang mereka.
Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta dan pasukan kudanya mengikuti tentara orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacaubalaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir itu menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segera air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada orang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan mada ini bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru, Tuhan dimuliakanlah. Damai sejahtera bagi kamu, telah datang dari tangannya. Dinyatakannya keadilan di muka bangsa. Yeah.
Tuhan bagi rajamu. Marilah berdoa. Allah Bapa kekuatan abadi dan cahaya kekal, pandanglah dengan kasih sayang gerejamu tanda keselamatan para bangsa. Teruskanlah karya penyelamatan umat manusia sesuai dengan rencanamu sejak awal mula. Semoga setiap orang menyaksikan bagaimana engkau menegakkan yang rebah, memperbaharui yang usang, dan memulihkan semesta alam dalam Kristus pangkal dan puncak seluruh ciptaan, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia
oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambarkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya.
Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan." Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu di Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya akulah yang telah mengatakannya kepadamu. Maka mereka segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari secepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semua adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudariku yang terkasih, saudariku yang ikut nonton lewat live streaming rumah, semoga mereka juga, saudara, bisa mengalami kasih sukacita yang begitu besar yang kita rasakan pada malam hari ini, karena Yesus telah bangkit untuk kita. Haleluya. 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 Kita harus bangga dan bersukacita karena Yesus telah bangkit. Tetapi di suasana seperti ini, seolah-olah kita tidak pantas untuk mengatakan itu. Tetapi yakinlah, karena Yesus telah bangkit, maka semuanya akan berlalu. Dan itulah doa-doa kita di seluruh dunia, dan bersama seluruh umat manusia mendoakan supaya corona cepat berlalu, dan supaya ada kebangkitan baru dalam hidup kita. Dan itu kita yakini, dengan kebangkitan Yesus ini, corona pun akan berlalu. Sama seperti ketika kita mengalami masa-masa sulit, ada sebuah janji, pesan yang disampaikan kepada kita bahwa akan ada secercah sinar bersinar di hadapan kita dalam kegelapan, seperti lilin ini. Seandainya lampu-lampu ini dimatikan, maka lilin ini sangat berguna dalam hidup kita. Demikian juga saya kira Tuhan Yesus, meskipun dia mengalami kegelapan dunia ini dengan situasi seperti ini, tetapi karena Kristus ada di tengah-tengah kita, maka semuanya bisa berubah dan akan menjadi kegembiraan, sukacita bagi kita, bagi orang yang percaya dan beriman kepada Yesus. Maka Injil hari ini dikatakan kepada kita supaya kita tidak takut, seperti yang dikatakan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain yang datang ke kubur Yesus, dan mereka belum yakin sebelumnya bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Yesus mengatakan seperti yang telah dikatakannya bahwa Yesus akan bangkit, meskipun dia menderita, meskipun dia dicobai, meskipun dia mengalami cobaan, tetapi Yesus telah mengatakannya bahwa dia akan bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, memang pengalaman ini sangat sulit kita pahami kalau kita tidak sungguh-sungguh beriman. Sama seperti orang yang tidak beriman kepada Yesus, mereka sangat-sangat sulit untuk memahami ini. Bagaimana mungkin Yesus yang menderita, bagaimana mungkin Yesus yang seperti itu bisa bangkit, atau bagaimana mungkin yang kita katakan Tuhan bisa menderita, bagaimana mungkin seorang manusia kita katakan Tuhan dan kemudian mati, disalibkan dan dimakamkan, kemudian dibangkitkan. Tetapi kita bagi orang
semua mengalami itu, siapapun dia, orang beriman maupun tidak beriman. Tetapi kita bagi orang beriman mengalami, memiliki sebuah optimisme yang luar biasa karena Yesus telah melakukannya. Dia menderita, dia mati, tetapi kebangkitanlah yang menjadi tongkat utama dalam segala kehidupan kita. Kita juga dijanjikan dengan kebangkitan Yesus ini, kita akan mengalami masa depan yang lebih ceria, masa depan yang lebih bahagia, masa depan yang terjanjikan. Maka kita, saudara-saudara, harus memberikan pandangan yang optimis ke depan. Jangan khawatir, jangan takut, kita berjalan bersama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang membantu kita dalam seluruh perjalanan kita. Apakah kita yakin semuanya tergantung dan berbalik kepada diri kita masing-masing? Apakah kita percaya akan janji-janji Yesus ini diserahkan kepada kita masing-masing? Haleluya. 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 Amin. Amin. Pembaruan janji baptis. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan diracikan kepada kita, dan sebagai peringatan akan pembaptisan, semoga Allah memperbaharui kita agar kita setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Allah Bapa kami, sumber segala kehidupan, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam kudus ini. Berkatilah air ini, sebab kami memperingati karya penciptaan-Mu yang agung dan karya penebusan-Mu yang lebih agung. Engkau telah menciptakan air untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Engkau telah menciptakan air untuk melaksanakan rencana penyelamatan-Mu. Sebab lewat air, Engkau membebaskan umat Israel dari perbudakan, dan dengan air, Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Kau ikat dengan manusia. Akhirnya, air itu pula dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, dan Engkau memperbaharui hidup kami yang rapuh dengan air baptis yang melahirkan hidup baru. Oleh sebab itu kami mohon, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga kami bersatu dengan gembira bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah garam ini, semoga dengan garam yang campurkan dengan suci kami pun dapat disucikan dan dikuatkan oleh ketetapan Roh Kudus, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Marilah kita sekarang membaharui janji baptis kita
yang sekarang ada di tempat ini dan diduga di rumah kita masing-masing. Kita telah berjanji untuk menolak setan dan segala pekerjaannya, berjanji untuk dengan setia melayani Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara dan saudari menolak setan? Ya, kami menolak. Dan segala pekerjaannya? Ya, kami menolak. Sanggupkah saudara dan saudari menentang kejahatan dalam diri sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara dan saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara dan saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur, yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara. Marilah dengan keyakinan teguh membaharui iman kita dan meninggalkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Nanti jawab yang kami percaya. Percayakah saudara dan saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara dan saudari akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara dan saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Ya, kami percaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan kurnia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Menerima sakramen-sakramen Paskah, merasakan lagi hasrat dan niat kita
untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh tanah air kita, semoga kebangkitan Yesus Kristus Putra Bapa menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun masyarakat adil dan makmur merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan yang lengah dan acuh tak acuh, semoga Bapa menerangi kita agar pada malam ini mereka ikut memperbarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka sebagai pengikut putranya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang telah ditandai oleh pembaptisan, semoga Bapa memperkenalkan mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang meninggal karena korban virus corona, semoga rahmat Kristus mengangkat mereka dalam kebangkitan kemuliaan abadi di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami, bawalah kami berkat rahmat yang telah diperolehnya memasuki Paskah Raya Abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Mengiringi persembahan kita 520 hektis. Yes, one thing. No. Tuhan Allah kita.
biasa, namun teristimewa pada malam ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus Anak Domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah Anak Domba sejati yang menghapus dosa dunia, dengan wafat yang menghancurkan kematian, dan dengan bangkit yang memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita doakan doa syukur agung yang pertama. Intensi misa untuk Bapak Marolok, semua orang yang sedang menderita sakit, semoga karena kebangkitan Kristus Bapak ini mengalami kesembuhan. Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon, demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami persembahkan kepada-Mu pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius Sipayung, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu. Bapak Marolok setiap orang yang menderita sakit dan semua saudara-saudari kami yang menderita penyakit teristimewa karena virus corona, dan semua yang meminta doa kami, dan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi, bagi mereka kurban ini kami persembahkan kepada-Mu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepada-Mu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci ini, saat Yesus Kristus Tuhan kami bangkit dari mati. Juga kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, Santo Yusuf suaminya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clement dan Siklus, Sictus, Cornelius dan Ciprianus, Laurentius dan Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami hamba-hambamu ini, dan persembahan seluruh keluargamu ini, yang kami sampaikan juga bagi mereka yang telah Engkau ampuni semua dosanya, dan Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah kami mohon, sudilah Engkau memberkati dan menerima persembahan kami ini, sebagaimana persembahan yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepada-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab pada hari sebelum menderita sengsara, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepada-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Engkau, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demi
Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Engkau, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, ya Bangkit mulia. Penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang maha mulia, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habil dan kurban leluhur kami Abraham, dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepada-Mu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu, segenap umat-Mu yang telah mendahului kami dengan materai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapat kebahagiaan, terang, dan damai demi Kristus Tuhan kami. Amin. Perkenankanlah juga kami hamba-hambamu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahimanmu yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martirmu yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcellinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan Lucia, Agnes, Cecilia dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Kristus adalah anak domba Paskah yang telah dikurbankan demi cinta kasih sebagai pemulih atas dosa-dosa kita untuk memperdamaikan Allah dengan kita. Tuhan Yesus Kristus, janganlah Engkau memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus ini, memberikan kehidupan abadi kepada kita yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, pandang dan lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami telah Kau segarkan dengan perayaan Paskah ini. Kami mohon, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami, dan satukanlah kami dalam kasih sayang-Mu, agar kami hidup rukun dan damai, sehati sejiwa sebagai umat kesayangan-Mu
dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Maria. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anaknya. Amin. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Amin. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Rumahnya masing-masing diambil di gua Pondok Maria. 526. Haleluya, haleluya. Kristus jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa di Selamat Paskah. Selamat Paskah, Romo.
Paskah. Paskah.